Anjir keren. Mantap bro. Rebel wey. Mantap mantap. Pakai mesin apa ya? CC gede nih pas ini. Glock 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 glock. Yo 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 yo, what's up? Fakri HP Motor Vlog is here. Welcome back to my YouTube channel. Selamat pagi semua teman-teman. Sekarang jam 10:19. Aku lagi jalan-jalan, lagi masih motor dan emang sengaja mau bikin motor vlog. Apa yang mau aku bahas? Ada dua hal yang mau aku bahas. Yang pertama yang bakal aku bahas yaitu, kalian notice gak sih? Mungkin suaraku sekarang ini agak beda sama video-videoku sebelumnya. Maksudnya input suaranya ya, entah suara angin, suara noise, suara knalpot, suara aku ngomong, mungkin agak beda. Gak tahu sih, aku belum lihat hasilnya juga. Mungkin agak beda dengan video-videoku sebelumnya. Kenapa? Eng-eng-eng. Rahasianya adalah mic ini dikirim ke Surabaya, ke Koskut lebih tepatnya. Mic apa itu? Mic-nya adalah mic keren nih. Ini sumpah mic keren nih. Oh, awalnya aneh. Awalnya aku nih agak gak percaya. Bukan gak percaya sih, ragu. Wah, ini beneran nih Denimas mau ngirimin, nanti ngerepotin segala macam atau apa gitu kan. Awalnya segala macam, ternyata beneran. Aku di PM. Fuck, gue minta alamat lu dong, alamat Surabaya buat dikirimin mic ini. Wah, seriusan Denimas? Iya, udah santai. Ya udah, akhirnya kan aku ngasih alamat gue ke dia. Dan ternyata tadi kemarin sore sudah sampai di kas dengan selamat. Dan kalian tahu mic-nya apa yang di ini statusnya apa ya? Aku juga bingung statusnya, dipinjemin, dikasih atau giveaway. early bird giveaway. Ternyata mic yang dikasih sama Denimas itu adalah Boya BYM1. Kalian bisa lihat speknya di Google atau harganya di Google. Dan itulah Boya itu yang sekarang lagi aku pakai untuk riding. Ini juga aku sekarang nge-review juga sih untuk tes apakah suaranya lebih bagus atau gimana. Tapi yang pasti Denimas ente jos, ente good, ente apian, bagus. Thank you bro Denimas, thank you Denimas. Pokoknya ini bakal mic ini bakal aku jaga sepenuh hatiku, asik. Oh iya, BTW sarung tanganku udah agak jelek nih. Mungkin bisa lah ditukar sama Roland Sans. Ayo buat teman-teman, jangan lupa di-subscribe apa namanya YouTube channelnya Denimas. Ya Denimas itu namanya. Dan jangan lupa ikut sayembara giveaway yang bakal dibuat sama Denimas. Lihat aja di video terbarunya. Dan kalian mudah-mudahan ikut. Hadiahnya gak main-main bos. Sarung tangan Roland Sans. Ya kalian bisa lihat di Google lah kayak apa sarung tangannya. Oke. Untuk mic ini sendiri keren mic-nya. Maksudnya aku pernah beli mic seharga 12.000 di salah satu toko online yang katanya bisa buat recording menggunakan smartphone. Nah, karena tergiur harga yang murah, akhirnya lah aku beli. Aku beli ya seharga 12.000 itu dan aku coba. Ternyata setelah ditancapin ke smartphone, smartphoneku
membacanya, membaca mic itu sebagai headset, bukan sebagai mic. Jadi ketika saat dicoba untuk merekam suara, ya tetap aja yang berfungsi untuk merekam suara ya mic dari HP-nya, bukan mic seharga 12 ribu itu. Nah, mungkin karena Denny Mas mendengar curhatanku itu merasa iba. Jadi ya akhirnya mungkin aku dikasih lah mic ini. I hope, mudah-mudahan mic ini hasilnya bagus dan enggak memuaskan. Karena kalau yang bagus ya bakal aku pakai terus. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh enggak kemana. Akhir bulan coy dapat mic. Oh iya, first impression pas buka mic ini kan dibungkus sama apa namanya? Bungkusnya kan. Terus bentuknya tuh kayak kotak gitu, Boya MBY M1. Gambarnya cewek lagi presentasi gitu pakai baju office look. Nah, pas aku buka dalamannya, buset. Talinya panjang banget, parah. Polisi gila. Buset, talinya panjang banget. Maksudnya bukan tali. Kabelnya panjang banget. Sumpah panjang banget dah. Kayak apa ya? Kayak usus 12 jari. Oke, itu first impression pertama. Berarti impresi pertama. Itu first impresi kita buka bungkusnya. Yang kedua, dia sudah ada busa di mikrofonnya. Go terus. Oh iya, dapat 2 jack. Yang pertama kan jack aslinya kan buat di handphone. Iya. Ya jack 3,5 biasa, 3,5 mm biasa. Terus dapat jack lagi yang buat nyambungin kayaknya buat ke apa itu? Amplifier. Atau buat kemana? Gua enggak paham dah. Ya pokoknya jadi jack 3,5-nya itu dicocokin lagi, terus ujungnya tuh lebih besar. Ya kayak jack-jack gitar gitu lah modelnya lah. Oke, terus apa lagi ya? Ah, di situ ada buku panduannya. Ada tata cara pemakaian dan segala macam. Dan yang unik, mikrofon ini pakai baterai. Oh, jangan salah, jadi gini. Dia ada 2 mode. Jadi dari mic-nya ke jack-nya tuh di tengah-tengahnya tuh kayak ada apa ya, bukan konverter, pokoknya apalah gitu lah. Itu kayak isi baterai. Baterainya kayak baterai jam lah, baterai jam yang bundar gini lah, baterai jam bundar. Di situ ada keterangan ada 2 switch on off. Tapi kalau kamu pakai smartphone, untuk smartphone merekam gini masukinnya ke yang mode off. Jadi di situ tulisannya off garis miring smartphone. Nah, untuk yang kalau di onin itu buat apa? Nah, pas aku baca di buku-buku petunjuknya, ternyata yang di onin itu untuk kayak misalnya audio recording atau mungkin musik recording, presentasi dan segala macam. Jadi ya gitu. Ya unik sih. Dan emang kelihatan helm apa emang helm. Kelihatan emang mic emang buat tujuan khusus gitu. Mic buat ya emang spesialis mic ini sepertinya Boya. Oh iya, aku punya kabar apa namanya? Kabar yang tidak mengembirakan, kabar yang bikin sedih, kabar yang bikin gak enak. Yaitu kalian tahu nggak sih kalau